mengikut kajian sejarah lah. Tanya-tanya dari Kedah, beralih ke Subang Perai, buka Subang Perai dan sini ialah tempat pertama pada tahun 1800 Masihi. Masa tu dia berlari main buka perkampungan ni dan di sini bertapaknya tanaman padi tertua di negeri Pulau Pinang. Dulu masa saya kecil lah, 7-8 tahun masa sekolah rendah. Masa tu zaman mengerat, mengerat, memukui. Untuk kami masa tu bergelumang dengan bendang dari kecil. Mak pak buat bendang, semualah kalau kata di kampung ni. Tapi kami ambil dari segi tu, dari segi sumber pendapatan kami, ambil jerami tu. Yang nak picat jerami tu, ambil jerami tu, tanggung tak atas jalan tu. Lori ambil proses untuk buat kulat dan sebagainya. Kami pun tak tahu dia buat apa proses kan. Tapi yang tahu, begitu lah. Tak kena. Aku ni cakap ni. Tak betul dah, tak ada. Ini. Ini. Saya Bahudin bin Abdullah. Kalau nama famous ni orang kok ni, kalau nama yang orang duk panggil ni kok ni Din Terui. Kan? Saya memang anak jati kampung ni. Ni pelbagai usaha kami dah buat untuk menaik taraf kampung lah. Saya bukan idea saya seorang. Ni tim-tim saya, tim rekreasi JT Nelayan, tim yang ada kelompok pertanian. Kita cuba picak tengok. Kami yang pencetus utama, yang ni dulu YB boleh saya tengok. Kita tengok dalam Google dekat Taiwan. Ada produk-produk macam ni lah. Tapi dia minta tolong, kami cuba kan. Kita pun sahut cabaran tu, kita buat. Bila mula-mula daripada peringkat kecil, peringkat kampung, kita buat benda-benda kecil. Lepas tu kita cuba benda besar, hingga kita sampai satu tahap international. YB pun masa nak buat pesta padi pada kali pertama tu, konsep macam mana? Kita bincang. Okey, arca padi dia nak juga. Kan? Masa tu, kami cuba fikir macam mana nak buat. Okey, dari segi kebau lembu, tanian ni, dari segi maksud dia proses-proses tanaman padi yang tradisional. Kita buat start daripada tanam padi. Proses bajak sawah dengan gunakan kebau, sisiak, lepas tu orang mengerak padi, orang mukui padi. Sehingga kira sampai menyemuk padi sampai boleh hasilkan lesung buat semua tu sampai dah boleh produk tu boleh makan. Kita bagi tahu balik kepada generasi yang muda-muda ni. Proses dulu orang tua-tua dulu buat macam mana. Kita terang kat mereka balik. Kita nak tak luput di telan zaman kan. Kita nak benda ni kita ketengahkan. Kita buat mural, kita buat macam-macam di kita tengok tempat luar. Tapi di sini kita cuba upgrade eko pelancongan cara tradisional dengan cara sawah pendang. Oh ya, abang continue buat body. Hang ingat tak? Kemai. Hang continue buat belakang. Cepat lagi nampak. Aku dah lah lagi benda buat. Tak lagi nak cakap di lupa. Okey, Wan Han tengok bagi roh dan besi dengan nampak. Okey, proses mula dulu. Kita masa kita nak buat mula tu, tempat kita ni padi masih lagi orang kata apa, tak kerat. Masih tak potong. So peringkat tahun 2018 tu kita terpaksa import atau ambil daripada luar. Jerami daripada Sekincan, kita berhubung dengan Jabatan Pertanian, tak mana yang kita boleh dapat jerami yang digulung tu lah. Untuk tahun ni, kita ambil sendiri di tempat kita. Kita tengok dekat sini, 2 hari lepas, kita, yang mana yang dah harvest, yang dah tuai, kita ambil jerami tu dan kita ambil orang kampung lah. Tim saya pergi ambil, gulung letak kat sini dan kita biar kering dulu. Bagi dia macam kering, masuk bawa dia tak berkulat, dia tahan lama. Kita buat jemur elok, lepas tu kita himpun dekat sini lah. Kami dah kaji macam-macam step kami buat lah. Dulu kami guna kayu, dawai BRC. Bila ni kita guna cuba pakai aluminium yang boleh atau besi yang boleh kukuh sikit. Kita nak kita buat structure dah yang di dalam bahan asas dia tu daripada besi. Lepas tu kita balut dengan dawai BRC. Lepas tu baru kita lapisan ke seterusnya kita buruh jerami dan kita balut dengan tali. Macam ni lah, contoh macam ni budak-budak di bawah umur 12 tahun tu boleh duduk lah.
kita buat, kalau kita buat asas dia, lepas tu kita tengok dekat mana patutnya ada sendi dia, ada kalau kata masa dia macam mana, kembung kat mana, baru nampak pergerakan dia tu hidup. Kalau kita buat straight macam mana kita buat tunjuk benda tu, tak ada kembung kempes apa semua tu, memang tak nampak real. Kita tengok, kita buat saat kita stop, kita tengok macam mana reaksi benda tu, kita nak macam mana, nak cengih ke. Contoh macam kami boleh sabuk kabau, kabau masa dia tengalau, masa dia tarik bebanan, macam mana reaksi dia, kaki dia macam mana, tanduk dia macam mana. Untuk acara padi ni, peringkat mula kita buat dekat kampung ni, pesta padi. Lepas tu, atas permintaan daripada pengarah AIDA Pulau Pinang, kita buat hingga ke Maha. Maha 2019 kita buat sana dan berjaya menarik ramai pelancong dekat laman padi Pulau Pinang. Alhamdulillah kami buat daripada skop pintu rebang dan keseluruhan laman padi Pulau Pinang. Bermulanya pihak AIDA ni yang bawa kami, tim pasukan kami untuk mengajak. Kami mengajak di Sekincan, speaker Kerajaan Negeri Selangor dah jemput kami ke tempat beliau untuk bagi khidmat nasihat, tunjuk ajak pada penduduk-penduduk sana, dan alhamdulillah mereka pun boleh terima kami seadanya. Tapi yang mana yang kami dah buat dah, yang sudah-sudah ni, alhamdulillah tarikan ramai pelancong main kat sini lah. Dekat mana pun kami pergi tengok, daripada jauh kami tengok orang berminat. Dekat Mahal Sedang pun kami duduk, kami tengok dan minat ke arah untuk menceburi bidang macam ni, yang sukar juga. Kalau kata nak kata senang, tak senang juga. Cuba buat, nak rasa gatai, nak rasa miang, nak tak boleh leno, mai try tengok kan. Tapi Allah bisa, kan, biasa kan. Terima kasih kepada semua pihak yang beri dorongan dan sokongan kepada kami, tim Kampung Terih, untuk memajukan pertanian di sini dan juga seni jerami padi. Dan hasil-hasil karya kami mungkin ada copy paste, tapi kata alhamdulillah pakat saya makan lah, pakat bersama-sama memajukan kampung macam ni. Padiku, warisanku, rezekiku. Terima kasih.